Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini aku bikin soto ayam teman-teman. Ini enak sekali dan seger sekali. Dan yang ingin tahu gimana caranya, oke langsung simak videonya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Oke, let's go cooking. Dan ini bahan-bahannya teman-teman, ini ceker 8 biji sama daging paha ya. Ini semua udah aku cuci dan nanti aku rebus sebentar, aku buang airnya ya. Dan bumbu yang dihaluskan, ini bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, ketumbar, dan ini atau kunyit bubuk sama merica bubuk, dan ini serai. Nanti cuma aku keprek aja, daun salam, daun jeruk, lengkuas ya. Dan kita haluskan bumbunya dulu. Oke teman-teman, ini udah aku blender bumbunya ya, udah aku haluskan. Dan kita rebus cekernya sebentar. Dan ini udah aku siapkan air teman-teman. Oke teman-teman, dan ini kita buang airnya, kita cuci cekernya ya. Kita matikan kompor dulu. Dan kita sekarang tumis bumbunya teman-teman. Lalu masukkan serainya, daun jeruk dan salam, lengkuas. Kita tumis sampai bau harum ya, matang bawangnya, apa semua rempah-rempahnya. Oke, lalu masukkan cekernya dulu. Lalu tambahkan air. Aku nggak mau airnya kayak terlalu banyak. Oke, dan kita rebus sampai matang ya. Kita tutup aja.
Oke, teman-teman, kita tambahkan garam. Garam secukupnya, gula. Gula, teman-teman, kan penyedap rasa ya. Dan kita tambahkan bawang goreng. Bawang goreng. Dan kita coba, kalau kurang garam boleh kita tambahi ya. Kurang garam, teman-teman. Oke, dan siap kita hidangkan, teman-teman. Kita matikan kompornya.